Assalamualaikum. Okey, bertemu dengan Linda semula. Okey, hari ni Linda nak share pengalaman Linda sendiri berkenaan dengan tersalah guna produk skincare. Cuba tengok muka Linda sebelum. Teruk kan? Dialah akibatnya nak cantik cepat, nak lawa cepat. So itulah yang Linda dapat. Okey. So, ada beberapa perkara yang boleh kita ambil. Macam mana kita nak tahu produk skincare tu sebenarnya mempunyai bahan kimia yang terlalu kuat. Okey, salah satunya bau krim yang kita pakai tu terlalu kuat hingga menusuk ke dalam lubang hidung kita. Yang tu bermakna dia memang banyak bahan kimia lah. Okey, yang kedua, kulit kita mengelupas dalam masa beberapa hari hingga ke seminggu. Kulit kita akan mengelupas teruk. Dia bukan-bukan sikit-sikit punya mengelupas, dia akan mengelupas teruk. Okey. Nombor tiga, bila kita sapu skincare kita, kita akan rasa melekit. And then bila kita cuci, kita akan rasa pedih muka kita. Tu bermakna skincare tu menghakis kita punya kulit-kulit di muka. Okay, and then bila kita sapu di tangan, tangan kita pun akan rasa panas. Sebab tu dia terlalu banyak bahan kimia. Okay, yang lagi kita boleh nampak perbezaan muka kita putih-putih, bukan putih natural tapi putih macam putih mayat tu. Dalam masa seminggu muka kita terus berubah menjadi putih. Bila kita berada di tempat panas, kita akan rasa muka kita macam terbakar, macam udang kena bakar yang kemerah-merahan tu. Tanda-tanda produk skincare yang kita pakai tu mengandungi bahan kimia yang terlalu kuat. So Linda berkongsi rahsia dengan you all. Macam mana Linda dapatkan semula kulit Linda yang cantik, yang gemuk, yang sihat. Sebab kita bukanlah nak cantik sekejap, kita nak kulit muka kita ni sihat sampai bila-bila. So bila kita dapat kulit muka yang sihat, otomatik kulit muka kita akan jadi cantik. Ni lah penyebabnya kulit muka Linda jadi cantik dan sihat semula. Okay, Youth Skincare. Okay, so Linda gunakan produk Youth Skincare ni daripada bulan 2 sampai bulan sampailah sekarang. Daripada muka breakout teruk yang macam tu, sampai muka yang sebelah tu dah cantik. So alhamdulillah sangat-sangat. Okay, Youth Skincare ni dia ada 6 item yang terdapat dalam Youth Skincare ni. Dia ada cleanser, ada toner, ada serum, ada moisturizer SPF 50. Okay, ada night cream dan Radiance CE. Radiance CE yang paling best sekali lah. Okay, ini dia. Ni adalah cleanser. So, function cleanser ni macam biasalah, membersihkan muka. Dia adalah 3-in-1. Dia membersihkan muka kita daripada luaran, daripada kotor-kotor, habuk-habuk, debu-debu, daripada makeup kita. Okay, lepas tu dia tidak mengandungi sabun. Dia tak berbuih. And then dia pH dia adalah seimbang dengan kulit kita. So kulit kita tak akan kering lah guna cleanser ni. Okay, lepas tu kita ada toner. Toner ni function dia untuk double cleansing. Double cleansing bermakna bila kita letak kat kapas and then kita tarik muka ni atas, so kita akan lagi nampak kotoran di muka. Maknanya sel-sel mati yang masih lagi melekat kat muka kita tu akan dibersihkan dengan toner. Okay, and then sudah siap pakai toner semua. Untuk siang hari kita ada moisturizer. Okay, moisturizer ni adalah SPF 50. Okay, saintis Shakely dah mengkaji kenapa kita punya moisturizer SPF 50. Sebab di negara kita ni cuacanya sangat panas. So untuk protect kita punya skin daripada UVB dengan UVA, so memang sesuai sangat SPF 50. Okay, itu untuk set siang. So kalau untuk siang kita guna cleanser, toner, serum,
dengan apa tu? Moisturizer SPF 50. Okey, itu untuk set siang. Okey, untuk set malam pula, lepas kita dah cuci muka, kita pakai lepas guna cleanser, guna toner, guna serum. Okey, yang serum tu yang best ya, kalau kita ada jerawat dekat, tak kisahlah kat mana-mana, kita letak banyak sikit and then dalam masa 2-3 hari kita punya jerawat tu akan mengecut dengan sendirinya. So bila kita dah letak jerawat, kita bolehlah pakai Radiance E. Radiance E ni pula function dia untuk menegangkan kulit muka kita, toner yang tidak sekata, meratakan toner yang tidak sekata, and then untuk menghilangkan garisan dan kedutan-kedutan halus, menghilang pigmentasi. Okay, and then yang pori yang terbuka besar tu boleh mengecilkan pori. So ni memang sangat best sebab dia 20% tulen vitamin C dan E. So ni adalah salah satu Radiant CE yang paling banyak persen dia yang dalam kosmetik punya brand. Okay, selepas kita dah guna Radiant CE, kita guna pula night cream. Okay, night cream ni function dia untuk melicinkan kulit kita. Okay, dia akan membantu penghasilan kolagen dan elastin di kulit kita. So kulit kita lebih licin, lebih muda, lebih cerah. So sangat best lah. Bila guna dah berapa bulan, 8 bulan pun, still lagi banyak lagi dalam ni sebab penggunaan dia terlalu sedikit. Okay, so macam mana untuk dapatkan Youth Skincare semua ni? Okay, you all boleh WhatsApp Linda di talian 019-752-7524 atau boleh PM Linda di FB Linda Umi Kishaziat ataupun dekat IG Linda Umi Gorgeous, atau you all boleh masuk dalam website Linda www.umigorgeous.com dan www.vitamincantik.com. So sebarang pertanyaan, sebarang persoalan, insyaAllah Linda akan jawab. So mana-mana untuk nak dapatkan skincare yang cantik, yang sihat, bebas daripada bahan kimia, yang organik, yang paraben, tak ada paraben semua tu, boleh contact Linda di talian 019-752-7524. So kita jumpa lagi untuk next tajuk, mungkin yang lebih best, yang lebih menakjubkan untuk korang nak tahu pasal produk Shakely, boleh contact Linda. Okay, bye-bye. Assalamualaikum. Thank you for watching.